Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Lam Kalus. Pada malam hari ini kami ingin menarik khadam dari rumah saudara kami, Bapak, dan ingin dimasukkan khadamnya ke mediator kami. Mediator kami akan segera kita mulai. Ini akan dilaksanakan penarikan khadam daripada rumah Bapak ini. Masuk ke mediator. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya buka matanya. Kenal dengan Bapak itu? Kita komunikasi baik-baik, tidak apa-apa. Kita tidak berani berkomunikasi dengan baik-baik. Jadi kamu sudah lama di situ ya? Tujuan kamu di situ apa? Tujuannya? Oh, mengganggu. Hanya teman-teman kamu di situ. Di situ kampung kah atau apa? Atau memang tempat asal kamu? Atau kamu pendatang yang tinggal di situ? Oh, kampung kamu di situ. Ya. Di sini kalau kamu baik, otomatis jadi baik juga. Ya, kami mau komunikasi dulu sama kamu. Hubungan kamu apa dengan Bapak ini? Nah, hubungan. Terus makhluk yang ada di dalam tubuh Bapak itu kak teman kamu atau orang yang tinggal situ atau pendatang yang datang situ? Mengacaukan pikiran. Ya, yang mengacaukan pikirannya. Oh, teman kamu berarti warga di situ. Kan hubungannya, ya memang dia tidak bisa melihat. Kan manusia itu ada alamnya, mungkin ada alamnya. Ya, mungkin tidak melihat, namanya tidak melihat ini tidak, otomatis tidak mengetahui sama hal-hal baik ini tadi. Jadi kamu yang tahu kenapa kamu biarkan teman kamu itu masuk ke dalam tubuh itu. Jadi kamu tidak mengetahui dia masuk ke situ. Ketuanya ada di situ ya, ketuanya yang ada di rumah situ. Ada ketuanya? Gak ada ketuanya. Jangan bohong. Nah, oh, ketua adatnya ada. Jadi ini makhluk ini nih teman kamu membuat orang tak semangat apa semua itu ya. Kalau dia berani masuk, jadi terserah kami lah mau diapakan dengan dia tuh ya, karena dia yang salah di sini. Kan kodratnya ada, makhluk jin itu haram hukumnya masuk ke dalam tubuh manusia.
maka dari itu sesuai dengan takdirlah bagaimana negosiasinya nanti ya. Kamu dosa di rumah itu. Kalau bisa aja. Kalau kamu di pohon aja, jangan di ke tempat kehunian orang itu. Biarlah. Makanya kamu jangan lagi ke tempat di situ lagi. Kan kamu ada alamnya tadi. Iya, nanti dibuatkan rumah. Iya, makanya kamu pindah dari situ. Kawannya panggil dulu kawan-kawan kamu. Pindah. Kalau kamu memang mau pindah, panggil dulu kawan kamu semua. Yang di rumah situ dulu. Ini yang bandelnya nanti aja nih kalian. Ya panggil lah dulu teman-teman kamu yang ada tinggal di situ, yang bertempat tinggal di situ. Jangan lagi. Biarlah ramai, nanti bisa diurus. Ramai aja nanti. Ya makanya. Kamu jangan lagi di situ, makanya nanti ya disiapkan tempat yang baru. Ya. Nanti mau dulu. Nah, ini makhluk yang ada di rumah Bapak. Ya, ini saudara kita belum tahu nama makhluknya seperti apa, namanya siapa. Sekarang mau ya pindah dari situ. Jangan lagi tempat ini, Bapak ini pengen pindah. Nama ya. Siapa namanya? Nama kamu siapa? Sriwati. Oh, Sriwati. Ini makhluk jin yang bernama Sriwati yang tinggal di rumah Bapak ini. Nah, namanya makhluk tersebut Sriwati, seorang perempuan. Sekarang kamu keluar dari gedung ini dan bawa barang-barang kamu pindah ke situ ya. Sekarang kita ingin menarik dari makhluk yang ada di pikiran ya, bawa di badan Bapak ini. Semua yang ada barang-barang semua kamu di situ bawalah pindah. Dia di rumah tak ada lagi energi kerjanya. Ambil dulu barang-barang kamu. Hak-hak kamu dulu. Situ lah. Sekarang kamu pindahnya ke tempat baru ini tadi. Akan keluar dari lokasi tempat baru kamu, jangan lagi ada di situ. Ya. Itu bisa diurus nanti ya. Sekarang kamu pindah lah biar kita pinjam lagi ya. Keluar lah. Itu kan kesadinya kegiatannya. Coba kata sandi. Masuk. Rumusnya bang. Enak. Enak ya.
Assalamualaikum. Selamat malam. Banyak cewek ya di situ ya. Kamu kenal ya sama bapak ini? Kamu yang di dalam tubuhnya ya? Hah? Oh, di kepalanya. Tujuan kamu di kepalanya itu apa? Mengganggu fokusnya, pikirannya. Oh. Kamu makhluk yang memang tinggal di tempat rumah bapak ini atau memang yang dari pendatang? Oh, warga kampung situ. Berarti yang tadi teman kamu. Oh, Wati, Sri Wati tadi. Sri Wati udah pindah rumah baru. Nah, itulah dia kamu nih yang bandel sedikit nih masuk ke tubuh manusia. Hobi sendiri. Ini hobi kamu. Ini kamu ikut tumbuh. Nah, sekarang kan bapak ini datang ke sini silaturahmi dengan kamu. Obat ya. Kami tidak boleh mengobati di sini yang jelas silaturahmi. Dokter. Silaturahmi. Kamu ingin mengobati saya kan? Ya, itulah intinya. Sekarang kamu jangan lupa pakai kamu. Ya, saya sudah kasih tahu ini. Ya. Siapa nama ini? Nama kamu. Jika kenal maka tak sayang kata orang. Siapa namanya? Apa nama kamu? Mau bohong pikir-pikir. Atun, Atun. Hah? Yanti. Yanti. Oh, Yanti. Yanto. Sekarang kayak gini Yanti, kamu boleh pergi, cuma hak-hak kamu yang ada di tubuh bapak itu diambil dari. Ya ada. Yang mana? Ya nanti mungkin. Dia ada genderuwonya. Dia genderuwo dari sahabat kami. Ya. Kamu mau ya sama genderuwo tuh? Iya. Cari. Oh, dia ngecek kamu ya? Ngecek kamu apa? Selanak pulangnya. Oh, ternyata wah kami ada genderuwo. Oh, yang ngecek ini gak wati. Ada ya? Sur juga sama isi dia. Ini saya tahu ini. Ngapa? Hah? Sini, bapak tumpahnya mau tumpah. Sini. Kami kena begitu apa aja ya? Ya? Sama itu ya? Ya? Nah, jangan lagi ada nasi siapa dia? Tuhan, yang boleh. Terus bisa ngobos. Kita depan ya? Kita depan kamu loh. Agus, ada kan di pakar, ada apa? Bos, sekarang kamu sudah dapat ini, jangan lagi di tubuh manusia. Nanti. Nah, sekarang janji kamu dulu. Nah, kalau seandainya kamu di dalam tubuh manusia. Nah, ini saya kasih cincin dulu sini. Sekarang hak-hak kamu yang ada di bapak ini ambil dulu. Bersihkan dulu. Maju, dia suruh sini. Maju, kamu putar. Ada orang di sini. Ada belakang. Ini
makhluknya ingin menarik segala sesuatu yang ada di dalam. Iya, cuma dia nunggu kamu tuh. Iya, kita nggak dapat cowok ganteng. Sabar lagi deh, mau sama kamu tuh. Mana? Bi itu kan kawin kan ada. Ini sih lah. Jadi kuah bulan lalu. Pasti kan kawannya misalnya. Sekombo begini, sekombo lelaki. Makanya. Ya, yang di belakang porno. Yang di belakang porno masuk. Eh, pintu udah. Ya sekarang itu kan kerjaan kamu, atau apa saya mau ceraikan gerwo kamu? Bersihkan semua. Kamu disaksikan. Kamu disaksikan Pak RT ya, malam dia di sana Pak RT ya. Gerwo tuh benernya menengok kamu. Apa sih Ken? Salaman dulu sama BP. Sekarang pindahlah, bawalah kamu suami kamu ini pindah ke sini. Ya kamu di pohon besar tuh ya. Pohon besar. Yang terang merah itu bukan pemalu. Sama-sama. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.